Cadangan tu memang bagus Iskandar, tapi kita dah establish kat tempat ni dan pelanggan-pelanggan tetap kita pun dah ramai. Ah, itu tak susah Pak Selamat. Kita bagi tahu je kat diorang. Tak pun kita hantar flyers. Lagipun Pak Selamat, saya cadangkan kita pindahkan workshop ni ke kawasan perumahan baru yang kat depan tu aja. Cuba Pak Selamat bayangkan, bila kita pindah je kawasan baru, kita mesti ada peralatan baru, serba canggih. Bukan setakat pelanggan biasa je yang datang. Pelanggan-pelanggan baru pun mesti hantar punya kereta dia kat workshop kita, Pak Selamat. Eh, mana pergi si Amir? Tu. Astaghfirullahalazim, budak ni. Eh, Marok. Kau tengoklah tu. Panas-panas macam ni pun dia boleh tidur. Marok! Kau mana ni? Ini lagi satu perkara penting yang kau kena ambil kira. Ini kan, kat tempat sendiri yang dia dah pernah bekerja bertahun-tahun, bila dia bangun tidur pun dia tak tahu dia kat mana. Agaknya bila kita dah pindah ke tempat baru, bila dia bangun dia dah tidur, terus dia melolong. Tempat baru apa ni, bos? Abang Is? Tak ada. Abang cadangkan kat Pak Selamat. Kita pindah aja workshop ni ke tempat yang baru. Apa? Abang Is? Mengapakah harus kita pindah, Pak Is? Di sini banyak mendengarkan kenangan-kenangan manis kita bersama. Kita kecewa bersama. Kita menangis bersama. Di sini jugalah kita belajar arti hidup yang sebenar. Pahit mahuk kehidupan, roda-roda impian. Bos, di sini jugalah saya banyak meninggalkan tek mata. Lepas nanti bila kita ada workshop baru tu, kita tambahkan peralatan yang canggih lagi. Lagipun, kawasan perumahan tu memang besar sangat ya. Tempat ini memang bagus. Ha, jadi kalau dah kawasan perumahan besar, mesti ramai orang kan? Lepas tu kalau dah ramai orang, mestilah semuanya ada. Kan senang macam tu. Senang. Ayah dengar shopping kompleks pun ada. Jadi kalau Misha nak merayak-rayak pun senang lah kan? Ada. Macam tu. Sebab itulah ayah Misha cakap serius ni, ayah. Entahlah, aku ni kalau dipikir-pikirkan, sebenarnya aku setuju juga dengan pendapat si Amir tu tau. Sebenarnya aku sayang tempat ni, banyak kenangan manisnya. Selamat. Sekarang lu bisnes lah. Lu mana boleh kasih feeling control sama bisnes. You bukan singer, you bukan berlakon mah. Wei Stanley, businessman pun manusia juga. Bukan macam jadi robot macam awak. Kita manusia ni ada itu emotion. Macam ni. Selamat. Kalau you betul-betul sayangkan ini workshop, tak apa. Sana you buka baru. Sini mia you maintain sajalah. Apa mah tutup. Betul. Selamat. Apa lu susah hati? Tak cukup wang, tak apa. Muti boleh pinjam kasih lu. Aduh cakap. Lalu lu ada satu workshop. Sekarang mau bikin satu besar mia workshop lagi. Pikirlah, mesti ada wang. Misha, ini hari tak nak kopi ya? Aduh, Misha buat semua nak kopi. Kopi, okay. Kau. Okey, tetapi, ayah, dalam kertas kerja yang Abang Is bagi kat ayah tu, agak-agak ada rasa untuk bajet untuk kopi maker ke? Ini budak ni. Gelas pun tak ada. Gelas. This is really pemalas lah dia orang. IQ test. Siapa punya pula ni? Kak Misha. Ya. Saya tanya sikit boleh Kak Misha? Apa pendapat Kak Misha
tentang cadangan Abah Is dengan bos nak pindahkan kita punya bengkel ni. Macam mana? Akak setuju. Akak setuju sangat-sangat. Bak gaya saya seorang je lah yang ada jiwa dan perasaan. Marah-marah. Ni buku siapa ni? IQ test ni? Buku apa jadahnya? Apa ni? IQ test lah. Apa benda IQ test ni? IQ test ujian kecerdasan minda. Oh. Abang Is punya lah kot. Sikit-sikit Abang Is. Sikit-sikit Abang Is. Nak Abang Is ni cerdik. Saya tak cerdik. Si badan je kecil tau Kak Masya. Yeah. Tak besar. Wah. Siapa mau test diamnya IQ? Tak tahulah Abdullah. Abang Is lah. Misha rasa Abang Is punya. Aku dulu pun ambil IQ test. Lepas itu Abdullah? Aku dapat full marks. Wow! Pandainya Abdullah. Misha tak percaya? Tak, Misha cakap pandai. Aku dulu pun pernah jadi member Mensa Group. Wow! Mensa Group tu dia hanya orang-orang yang ber-IQ tinggi saja dapat jadi ahli. Oh. Macam dulu lah. Kuria betul lah pula. Kau pun tak percaya? Okey, itu IQ test buku sana. Kita sama-sama cuba, try. Okey, saya join sekali. Okey. Okey, jom. Jom. Dia pindah dulu, siapa tak cuci ni? Saya tak minum pun. Mana Misha ni lamanya buat kopi. Sekadar, mari. Kita cerita pasal itu workshop baru punya. Oh, Uncle dah baca saya punya proposal lah. Uncle setuju ke? Setuju. Sekadar, tu banyak pandai lah. Tu ada bisnes punya otak lah. Tak ada macam ini orang. Siapa cakap saya tak ada setuju? Dah. Asal jumpa je bertekak. Ni Is. Aku dah baca kertas kerja kau tu. Tapi bila aku teliti dan aku halusi kertas kerja kau tu, tak ketinggi sangat overheadnya. Pak Selamat. Kan saya dah beritahu Pak Selamat. InsyaAllah dalam masa 6 bulan je kita boleh dapat break even. Pak Selamat kena ingat. Dekat sana, walaupun overhead dia 2 kali ganda, tapi profit margin dia pun 2 kali ganda. Yelah, tapi itu cuma apanya yang atas kertas saja. Itu yang buat aku rasa cuak agak sikit. Yelah, walaupun kawasan perumahan tu besar, kedai-kedai dengan rumah-rumah kat situ laku ke? Pak Samad tahu tak? Saya nak buat kertas kerja tu, saya dah ambil kira semua faktor tau. Baik faktor ekonomi hinggalah faktor perumahan. Saya dah buat semuanya secara terperinci tau, Pak Samad. Kalau itu macam hal, tak ada susah. Daripada payah ini rental, baik selama beli satu unit. Lama-lama untung apa? Betul. Orang cakap apa-apa lu macam maya faham ni macam lah. Orang cina cakap apa, siu-siu lu pantoi piu. Cuma kadalah. Misha, kata buat kopi tadi, mana kopinya? Yelah, Misha tahulah. Misha ni layak untuk buat kopi je. Tu je lah yang Misha layak buat kopi. Kopi. Apa pasal ni? Tak ada pasal pula. Pasal ni mengeliat-geliat apa? Bos. Bos pernah terfikir tak? Seseorang yang hari-hari bos jumpa. Dia tu adalah insan yang paling istimewa. Genius. Siapa? Saya lah bos. Saya lah genius. Matro. Dorang genius. Hai, itu saja kah? Bos, walaupun saya ni genius bos, tetapi seorang tu lagi genius lah bos. Abang Is buat apa-apa tak malam ni? Kalau tak, boleh tak Abang Is teman Misha? Pergi KLCC ke, Mid Valley ke, mana lah Abang Isa? Tak boleh lah Syah. Abang malam ni ada banyak kerja. Oh, iya ke? Baik.
Aku selalu mempertikaikan itu. Einstein punya teori. E equals to MC squared. Apa kebendanya, Abdullah? I. Apa kebendanya, Profesor? Cuba. Mana beli E sama dengan MC squared? Kau hari-hari kasih repair kereta. Ya? Kau tak ada tengok dekat itu. Kereta punya minyak, punya meter? E maknanya empty. Mana boleh benda empty? Ada kandungan dekat diamnya dalam. Bijak, bijak. Profesor memang bijak. Betul. Abdullah, E bukan empty, Abdullah. E energy, Abdullah. Misha, sini IQ siapa lagi tinggi? Misha kah? Aku kah? Well. Marah, pula. Ya. Ah, yes. Genius, eh? Of course. Tahu pakai komputer? Tak adalah. Sebab nanti bila kita pindah ke workshop baru, kita punya peralatan semua canggih tau. Semua fully computerized. Jadi kita kenalah cik orang yang pandai pakai komputer. Abang is abang. Jangan salah anggap kami berdua, Pak Is. Kami berdua ni adalah golongan-golongan yang bijak pandai. Betul. Tetapi tidak berduit. Maka oleh itu, kami tidak mampulah untuk memiliki komputer. Betul. Okey, kalau macam tu senanglah. Abang kena cari orang lain jelah yang pandai pakai komputer. Betul. Habis saya. Well. Okey. Macam besok kita pergi dah biasa office tengok satu unit. Okey. Dan kalau boleh kan aku nak tengok unit yang lorong belakang ni tu besar sikit. Sebab kalau boleh aku nak buat car wash. Ada. Saya dah pergi tengok tu area. Belakang dia ada lorong kan banyak besar. Bagus, selamat. Baguslah kalau macam tu. Bos. Bos yang kena berhenti, bos. Tengok ni, ha? Marok, you ni kan genius. Kalau sini kena berhenti kerja, tempat lain you boleh cari kerja apa? You genius. Amir, lain sekali kalau kau masuk macam tu menerpa macam tu kan, jam-jam tu juga aku tengok jam tu juga aku berhentikan kau. Tak adalah. Abang saya cakap saya kena berhenti sebab saya tak tahu pakai komputer. Marok, you ni satu pekerja yang banyak baik. Sekarang ni zaman IT, awak kena belajar komputer. Tak ada komputer pun tak apa. Saya lagi terror. Saya twinning pakai telinga dengan tangan je. Tak ada yang cantik. Marok, sekarang biar orang bukan mau pandai. Dia orang mau perfect. Amir, kau kata kau genius kan? Aku rasa lah, kau kalau belajar apa-apa pun kan mesti kau dapat cepat dapat tangkap kan? Apa kata kalau kau register kelas komputer tu sekarang? Oh, cantiklah bos. Terima kasihlah bos. Kalau macam tu, sekarang juga saya pergi register. Budak-budak macam dia tu kena gempak sikit macam tu. Kalau tidak, sampai bila pun dia tak nak majukan diri sendiri. Betul tak? Bos. Memandangkan ekonomi saya ni meleset. Saya nak tanya dua soalan lah, bos. Apa dia? Yang pertama, adakah pihak Sepanjang Jaya akan menjadikan biasiswa untuk pekerja-pekerja? Yang kedua, kalau ia tiada, Evan, bos. Misha? Hey, Misha. Kenapa dengan anak ayah ni? Asal ni? Tak, ya, Misha rasa macam... Tak, macam sepi-sepi tak kena dengan Misha ni. Okey. Ada apa-apa yang Misha nak berkongsi dengan ayah tentang apa yang sedang bermain dalam fikiran Misha sekarang ni? Ayah rasa ayah tahu. Misha ni sebenarnya terlalu memikirkan sangat tentang IQ test tu. Tak, ya. Bukan tu yang Misha risau sangat. Bukan. Habis tu? Hari tu kan? Abang Is.
dia ada bagi Nisha hadiah. Hadiah? Hmm. Hadiah apa? Hadiah. Ayah dengar dulu, Misha tak habis cakap lagi. Okey. Sorry. Okey. Mula-mula Misha ambil hadiah tu. Sebab Abang Is kata dia nak bagi hadiah tu atas sebab yang lain, Misha ambil. Lepas tu Misha tahu sebab dia. Apa sebabnya? Tak. Dia bagi Misha cincin. Cincin? Apa, dia ingat dia tu orang Jerman ke? Mentah-mentah baru balik Jerman. Kalau nak bagi cincin ke anak dara orang pun, datanglah jumpa mak bapak orang tu dulu. Misha tu ada mak bapak. Mak tak adalah, tapi bapak ada lagi. Bagus, Misha. Bagus Misha buat macam tu. Ayah, Misha sayang, ayah. Maksud Misha, Abang Is tu kan lurus orang dia kan? Jadi kalau ia pun Misha terima, mesti Misha suruh dia buat hantaran cara yang betul, ayah. Tapi sekarang ni, ayah, Misha tak terima, ayah. Kenapa pula? Ha, Pak Samad. Pak Samad, the brosur tu diorang dah fax kan tau. Saya dah tengok. Okeylah Pak Samad. Kerana end financing dia tu developer yang uruskan dan interest rate dia pun rendah. Tapi Pak Samad, saya peninglah dengan si Mak Rok dengan Abdullah tu. Si Abdullah tu kata dia lah orang paling cerdik dalam Asia ni. Si Mak Rok pula tak puas hati, dia nak challenge balik Abdullah dengan IQ test tu. Siapalah yang mandai-mandai bawa sangat buku IQ test tu. Pada petang ini, kita akan mengambil semula IQ test 2. Kerana ada pihak, iaitu pihak Mak Rok, tidak berpuas hati dengan keputusan IQ test pagi tadi. Jadi pihak Mak Rok telah mencabar pihak Abdullah untuk mengambil IQ test itu semula. Jadi pihak Abdullah, masalah? Aku no problem. Mak Rok. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan IQ test ini sekarang ya. Okey, bersedia? Abdullah akan menjawab IQ test nombor 3 dan Mak Rok nombor 5. Kita mulakan dari sekarang. Adoi, aku perut sakit. Pergi toilet. Buang. Okey, boleh. Perok. Jadi kita balik. Sudah. Okey. 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 Wais, saya pula nak pergi toilet. Nak ada hal. Okey, boleh. Abdullah, tadi saya suruh you buat nombor berapa? 3. 3. Itukah kasih nombor 13, ah? Titik. Nombor 3 silaplah untuk Mak Rok patutnya. Adoi, aku perut lagi sakit. Tara buang habis. Patrok, cepat. Patrok. Toilet. Ha? Ya, sudah. Iskandar, tadi nombor berapa? 13, Abdullah. Ayuh, mana paper? Cari apa, Abdullah? Tara, toilet paper. Okay, siap. Wah, handsome. Ini macam mana? Diskaun dalam tangan, garanti macam mana? Tak ikut kah? Saya tak payah langka sana luar banyak kerja, Uncle. Pak Selamat kan ada semua keputusan dia buat nanti. Selamat. Dia punya attitude banyak bagus. Suruh dia cepat-cepat kasih kahwin tu Misha lah. Itu sensitif. Is, apa ceritanya si Abdullah dengan si Amir tu? Kata dia orang ambil IQ test. Oh, dah. Tapi atas sebab yang tak dapat dielakkan, si Abdullah tu dia tarik diri. Oh. Dan Mak Rok ni keputusan tu, Pak Selamat, biar saya seorang tahu cukup lah. Kerana dia sendiri pun tak tahu. Is, itu Mak Rok sudah register masuk itu komputer kelas kah? Sudah, dia kata semalam.
Oh, semalam. Oh, kalau gitu baguslah ya. Eh, kita ni nak pukul berapa ni? Kita janji nak pergi dah lambat dah elok. Okey, 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 okey. Okay. Selamat berjaya, selamat berjaya. Okay. All the best. Okey, okay. Bye-bye. Okey, ya. Okey. Bang Is. Saya jumpa buku ni dekat atas bonet. Test your psychic power. Tebal. Apa isunya? Kan dah. Saya usahanya. Kan. Baik. Psychic ni apa jadah? Dikir macam Iskandar. Aku tahu. Itu kereta sana luar. Cuma satu saja mau cuci. Dua lagi tak mau cuci. Ada betul. Hidup macam enjin kereta. Kejap okey, kejap mengada. Kongsi problem dengan